negara tidak boleh kalah, Mas Manabu juga. Kalau ada yang melakukan intimidasi, kekerasan, ya, pemerasan, ada aturan undangnya, tangkap. Kalau nanti ada yang mengatakan, wah nanti masyarakat akan ribut, enggak, masyarakat mana dulu? Negara nggak boleh kalah. Taktis dan berpengalaman, itulah kata yang dapat menggambarkan Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Maju, Tito Karnavian. Mantan Kapolri ini adalah salah satu sosok yang muncul dalam rembuk rakyat PSI sebagai penerus Jokowi. Tito Karnavian merupakan satu di antara perwira polisi terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kecemerlangan Tito sudah terlihat sejak menjadi lulusan terbaik Akpol Angkatan 1987. Fokusnya terhadap penanganan terorisme membuat karir Tito melejit. Tito pun dipercaya menjadi kepala Densus 88 anti teror dan kemudian kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ketika diangkat menjadi Kapolri, Tito tercatat sebagai Kapolri termuda sepanjang sejarah Korps Bayangkara. Tito mendapat apresiasi setelah berhasil mengamankan aksi 411 dan 212 pada 2016. Sebagai Mendagri, Tito melakukan reformasi birokrasi dan mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Para birokrat, ASN terutama, adalah tulang punggung bergeraknya roda pemerintahan. Maka layanan publik merupakan salah satu indikator penting terjadinya birokrasi yang baik yang menunjukkan adanya pemerintahan yang bersih, clear government, dan sistem pemerintahan yang baik. Pengalaman sebagai Kapolri dan Menteri Dalam Negeri menjadikan Tito sebagai kandidat yang layak diperhitungkan. Sis dan Bro setuju Tito Karnavian jadi penerus Jokowi? Sis dan Bro bisa ikut jajak pendapatnya di website dan media sosial PSI.